warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk membuat sweet Arabic sweet namanya Luqaimat. Ini makanan snack food kayak sweet kayak gitu, kayak sweet dari Abu Dhabi. Traditional food, sweet traditional dari UAE, Abu Dhabi, khas UAE Abu Dhabi. Gitu guys. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian. Banyak nih teman-teman yang request, terutama orang-orang Filipina, soalnya lain-lain ya caranya. Banyak yang bikin video tentang Luqaimat, tapi ingredientnya lain-lain gitu. Saya pernah coba bikin, terus saya bawa tuh ke tempat kerjaan. Mereka semua pada suka, terus pada nanya caranya gimana gitu. Soalnya lain dari yang lain, katanya ini lain, luarnya crunchy tapi dalamnya lembut gitu. Terus kalau yang di sini kan disiram pakai gula gitu. Kalau aku enggak, kalau aku pakainya nih, ini namanya sirup date. Jadi ini toppingnya sirup date. Nanti setelah selesai baru kita kucurin di atasnya gitu. Oke. Untuk membuat ini namanya Luqaimat. Ini Luqaimat, makanan khas Abu Dhabi. UAE ya, United Arab Emirates. Ini khas, banyak disukai. Biarpun ini local food, tapi semua, hampir semua nationality semuanya pada suka ini. Terus aku mau kasih tahu kalian bahan-bahan yang dibutuhkan. Terigu ini nomor satu. White flour, Inggrisnya. Kurang lebih 500 gram, 500 gram, setengah kilo. Terus ini gula pasir, sugar, kurang lebih 5 sendok makan, gitu ya, 5 sendok makan. Around 5 spoon, tablespoon. Terus ini garam kurang lebih 3 sendok kecil ya. Ujung-ujungnya 3 sendok kecil, ujung sendok gitu. Terus ini yeast untuk pengembang, digerakin aja seperlunya. Nah, ini yang lain daripada yang lain, karena kalau yang lain orang-orang pakainya itu orang-orang mendingan pakainya itu kadang-kadang pakai yogurt gitu. Kalau aku enggak, aku pakainya susu rainbow ini. Terus ini air putih yang sudah dihangatkan, warm water. Dan ini sisin, wijen, kalau kita namanya wijen ya. Ini yang sudah disangrai tanpa minyak gitu. Nah, inilah semuanya, ini hanya ini ingredient. That's it, the ingredient for the Luqaimat. Now we will start to make it the Luqaimat. The first, this one, the tapioca flour, we'll put here. And then sugar. Okay. And then salt. And then yeast like this, put together. Then we stir this one. Kita aduk-aduk biar semuanya tercampur bersama, rata ya. Lalu kita masukkan
ini airnya udah nggak panas, kita ganti supaya yeastnya mengembang ya. Pertama kita masukkan dulu susu dan daunnya seperti ini. Lalu air hangat. Sambil diaduk-aduk begini. Jangan terlalu encer juga. Jangan terlalu kental, jangan terlalu encer ya. Karena ini nanti digorengnya susah. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Sampai terigunya lembut. Until the flour is mixed together with the water all. Okay. Nah, sekarang sudah selesai adonannya. Sangat mudah sekali. Very easy. Only like that. Sekarang kita diamkan selama 1 jam supaya yeastnya mengembang. We keep it for 1 hour, so it will be the yeast is going up. Okay. Guys, that's it. We will see you after 1 hour. Okay. 1 hour later. Terima kasih yang masih ada di channelku. Ini luqaimatnya setelah 1 jam. Kita melihat ya sekarang gimana perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadaa. Jadi seperti ini kayak ya, jadi ada gelembung-gelembungnya ya. Tuh lembut sekali. For all my friend in Apok, who's the one request for the luqaimat, this is like this. Okay. Luqaimat with rainbow milk. Sekarang kita akan mulai menggorengnya ya.
kita harusnya pakai tangan. Soalnya kalau pakai sendok itu agak sulit ya, bikin bundar-bundarnya. Jadi kalau gini agak mudah dibentuknya. Gitu. Jangan terlalu terlalu rapat juga, karena nantinya akan nempel-nempel gitu. Jadinya ya seitunya aja, secukupnya, itu kayak bola-bola gitu ya. Udah kayaknya udah cukup. Kita angkat. Halo guys, inilah hasilnya Luqaimat, makanan khas Emirat Abu Dhabi. Oke, sekarang ini udah jadi, udah digoreng, udah saya taruh di piring. Sekarang saya mau kasih ini date sirup. Kalau di kita korma ya, korma sirup. Ini harganya berapa ya? 11 dirham 50. Ini harganya. Ya lumayan mahal lah kalau di kita ya. Taruh di sini. Kayak gitu. Kalau Anda yang suka manis, ya terserah ya, mau yang banyak itu nggak apa-apa. Lalu kita kasih sisin wijennya. Tambahin wijennya kayak gini. Ini wijennya udah di itu ya, udah disangrai. Tanpa minyak. Nah, gitu deh. Udah jadi, tara. Jadi guys, hasilnya. Sekarang aku mau cobain ya. Seperti apa sih rasanya? Itu bismillahirrahmanirrahim. Kemana ya? Nah, ini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Luarnya crunchy, dalamnya lembut banget. Kalian harus cobain, harus coba di rumah gimana caranya ya bikinnya. Ini biasanya dimakannya orang-orang kalau bikin ini biasanya pada bulan puasa, untuk buka puasa mereka pada bikin ini kayak. Itu baik ya. Jadi cara bikin Luqaimat udah aku kasih tahu caranya. Terima kasih yang udah nonton. Yang suka video ini please like, share, dan jangan lupa komen kalau mau tanya perihal apa aja, pasti saya jawab. Oke. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.